kumpulan Air Asia yang kini dikenali sebagai Capital A tidak akan menerima pinjaman sejumlah RM500 juta di bawah Dana Jamin Nasional Berhad. Ini kerana syarikat itu menolak beberapa syarat yang dikenakan, termasuk untuk pinjaman itu dijamin pengasas bersama Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun. Pengumuman Air Asia sebelum ini yang ia mendapat kelulusan untuk menerima pinjaman kerajaan itu mengundang persoalan di sebalik masalah kewangan dihadapi syarikat itu yang dikategorikan di bawah PN17 oleh Bursa Malaysia.